Oke, jadi di video kali ini saya akan mengulik satu rahasia. Rahasia. Nggak, jadi kemarin ya di video yang 8 hal yang mungkin belum kalian ketahui di Call Driving Indonesia, itu ada yang komentar namanya dari Davin Putra Arkana. Dia bilang kalau di kios ZON, ZON kalau di Call Driving Indonesia itu kayak distro ya, distro pakaian, baju, celana dan semacamnya. Kalau di ada ruangan rahasia di ZON, abang ke ZON terus ke belakang orang yang namanya Ziova dan abang jalan terus saja pasti bisa masuk ke ruangan rahasia tersebut. Apakah benar ada ruangan rahasia di ZON? ZON itu di Pulau Bali ya teman-teman buat yang belum tahu. Jadi kita langsung aja menuju ke Bali kalau begitu, dan kita naik mobil kesayangan saya. Gak, ini mobil ini ya, MBV. Kalau beneran ada ruangan rahasia di ZON, wah ini harusnya masuk ke dalam daftar yang video yang ini ya, yang kemarin ya. Ini kita langsung saja masuk ke kapal feri ini untuk menuju ke Pulau Bali. Oke, kita parkir sini saja. Nah, oke, sekarang kita sudah dari Pulau Bali dan kita spawn mobil aja kali ya, ke kanan ya kayaknya, atau ke kiri ya, ke kanan ya, lebih cepat karena kanan adalah jalan kebaikan dan kiri adalah jalan syaitan. Weh, jalannya turunan coy, kenceng. Nggak bisa ngerem ya, kelewatan itu tempatnya, nggak bisa ngerem. Nah, katanya di belakang, di belakang ya, di belakangnya si karakter Ziova ini. Sebentar, apa ini, ada SMS ZON katanya di belakang Ziova. Ziova ini ya, ini orangnya bisa diklaim aja, nggak bisa di belakang sini, nggak bisa cuy. Mana cuy, nyangkut mana, nggak bisa. Tapi kakinya masuk separuh tuh, kakinya masuk separuh tuh. Iya bener lo, ada ruangan di sini. Oke, Ziova was here, apa nih, diklik nggak bisa. Bentar. Oh iya cuy, ternyata ada ruangan rahasia di sini. Wah, baru tahu saya ada ruangan seperti ini di sini. Harusnya bisa masuk ke dalam list yang kemarin nih, video yang kemarin nih. Tapi karena terlanjur ya udah. Saya buatkan video terpisah saja ini. Nanti judulnya saya menemukan ruangan di sini, ya kan? Ala-ala thumbnail zaman now gitu. Kasih emoticon yang kayak gini, ya kan? Oke. Nah, ini masuknya agak susah, jadi kalian lompat ya. Spasi. Spasi terus sambil jalan ke depan, maju. Ya. Tuh. Kalian menemukan tempat ini. Ini bisa jadi tempat persembunyian juga nih. Oke. Bentar, saya penasaran kalau di luar gimana ya? Nggak ada. Tapi di sini ada tambalan gini loh. Dia ada kotak gitu. Kelihatan nggak sih? Tuh, teksturnya beda, Pak. Jadi kalau di sini cahayanya nggak mantul ya, kalau di sini tuh refleksinya beda. Gitu. Oke, mungkin cukup segini untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan jempol ke atas apabila kalian baru tahu ya fakta tentang ruangan tersembunyi ini. Ya, sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.